Amén. Apa ini? Kok saya bingung melihat Pak RT kok banyak sayuran begitu dan buah-buahan? Banyak sayuran sama buah-buahan, apa yang terjadi sama Pak RT? Ini kok ada buah-buahan begini, apa yang terjadi sama Pak RT? Ini kok ada buah-buahan begini? Nek, kenapa? Gua orang ngajarin. Pak RT, dikata sekarang lagi musim penyakit. Dikata harus banyak sayuran, sayuran, buah-buahan. Tadi gua nanya itu, kenapa? Oh, gara-garanya itu. Pak RT, sekarang lagi musim penyakit. Ya. Harus banyak sayuran dan buah-buahan. Jadi makanya Pak RT bawa sayuran seperti ini. Ini sayuran buah-buahan. Iya, saya tahu. Cuman kan nggak harus harus ditempelin begini. Terong-terongan, cabai-cabian. Pak RT, maksudnya di jus dulu, baru diminum, atau enggak ada yang blender di... Blender sayurnya, gitu. Lu mau enggak percayaan seorangnya? Bukan enggak percaya, kuping yang mampet itu mah. Di jus dulu, bukan begini, maksud bukan pakein baju. Maksud gua nih, gua mau kasih Mami. Mami mana Mami? Sayurnya? Mami ada. Mami suruh pakai begini. Ngapain? Jaga penyakit. Jaga penyakit tuh bukan begini, di jus dulu, jus. Di jus, masukin listrik tuh, jus. Habis itu selesai, masukin kuping. Mungkin kasih tahu di jus gitu, buah sama sayurnya gitu. Iya, jadi buah-buahan itu bisa di jus, bisa dicampur juga sama sayur-sayuran. Oh, di jus dulu? Iya, di jus, di blender. Di jus dulu. Dari tadi!